elah. Halo, apa kabar sahabat YouTube? Jumpa lagi bersama saya di sini dalam channel YouTube Roni Media. Oke, kali ini saya sedang berada di jalan, tepatnya Jalan Raya Ciracas. Mungkin yang tinggal sekitaran Cilangkap, Cipayung, Bambu Apus, Kampung Rambutan dan sekitarnya pasti tahu Jalan Raya Ciracas ini. Mau apakah saya dalam perjalanan ini? Ikuti saja video saya kali ini. Di Jalan Raya Ciracas ini banyak sekali cemil-cemilan. Jadi kenapa saya ke Jalan Raya Ciracas? Karena banyak pilihan kita untuk membeli cemilan yang kita suka. Harganya pun murah-murah di sini karena mungkin dekat pasar kali ya. Jadi kira-kira apa cemilan yang saya dapat malam ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Sampai juga tujuan saya kali ini. Nah, ini dia pisang keju, cemilan yang saya cari-cari. Tancap gas, pulangnya kita tancap gas aja langsung. Tapi harus tetap waspada. Sekalian kita mau nge-review cemilannya nanti di rumah. Yuk ikuti. Ada gerombolan anak-anak motor baru pada keluar. Mungkin dia mau bermalam minggu. Kebetulan ini malam minggu. Kalian juga cuci mata lah malam-malam. Siapa tahu ada penampakan yang cihuy lah. Pokoknya dunia milik berdua lah, yang lain kontrak semua. Gila rambutnya cuy, ini cewek atau cowok ya? Oke sahabat YouTube, kali ini saya sudah sampai rumah dan sudah mendapat cemilannya pula. Nah ini cemilannya nih, gimana rasanya dan apa cemilan itu? Yuk kita review aja langsung. Nah ini dia cemilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita buka. Apa itu? Tara, ini dia pisang keju. Jadi saya tadi dapat cemilan pisang keju di Jalan Ciracas tadi. Kebetulan satu porsinya cuma sekitar harga 17.000. Gimana rasanya? Yuk kita cobain aja langsung. Nih lihat tuh toppingnya, ada keju, ada pisang gorengnya. Mantap lah pokoknya. Yuk kita cobain yuk pisangnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
pokoknya mantap lah. Harganya juga murah, cuma Rp17.000. Pisangnya mantap. Jadi buat kalian yang mau beli pisang keju ini, datang aja ke Jalan Raya Ciracas. Terima kasih.